terkenal di Blora, Jawa Tengah adalah Jati. Hutan Jati di sini memiliki luas 90.000 km persegi, menempati separuh-paruh dari luas keseluruhan Kabupaten Blora. Jenis kayunya yang bertekstur padat menjadikan Jati Blora memegang kualitas jati terbaik di Indonesia, bahkan di dunia. Produksi kayu jati ini menyumbang pendapatan asli daerah sebesar 6 miliar rupiah per tahunnya. Hampir separuh bagian dari wilayah Blora Jawa Tengah terdiri dari hutan jati dengan kualitas terbaik dunia. Dan dari hutan jati dengan nilai ekonomis tinggi inilah sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya. Namun seperti apa fenomena kehidupan masyarakat di pinggiran hutan jati Blora Jawa Tengah? Pemirsa, ikuti perjalanan Indonesiaku. Sejauh mata memandang, terlihat hamparan rindang hutan homogen. Dari hamparan hutan inilah, masyarakat daerah tepian hutan menggantungkan hidupnya. Salah satunya bagi mereka yang tinggal di Kecamatan Ciken. Larangan akan penebangan hutan membuat warga harus bisa memilih mana hasil hutan yang boleh mereka ambil. Salah satu yang dicari adalah limbah dari sisa penebangan perhutani, seperti gembol atau akar kayu jati yang sudah tidak diambil pada saat penebangan. Warga mencarinya untuk dijual sebagai bahan pembuatan kerajinan mebel. Limbah sisa hasil penebangan ini boleh diambil warga jika kayu yang tersisa memiliki ketinggian kurang dari 50 cm. Namun, untuk mengangkat akar tanaman jati ini bukanlah sebuah perkara yang mudah. Satu akar biasanya digarap minimal oleh 4 orang. Pencarian akar gembol ini mengundang rasa penasaran saya. Bersama rombongan warga Desa Blungun, saya ikut mencari akar gembol. Jika sudah menemukan titik akar yang akan diambil, dengan cepat mereka mulai bekerja. Hanya ada peralatan sederhana seperti cangkul dan linggis yang digunakan. Penggalian terus dilakukan hingga semua bagian akar terlihat. Pak Edi, saya bantuin ya Pak ya. Silakan kalau bisa. Ini digali gini ya Pak ya, sampai dalam. Oh jadi sampai akarnya. Dipotong. Oh gitu. Berapa meter biasanya Pak? Ya biasanya kalau besar ya 2 meter lagi lah. Oh, 2 meter? Iya kalau besar. Anu dalamnya? Iya. Ya dalamnya sampai habis akarnya ini. Oh gitu Pak ya. Pak ini kan banyak nih Pak. Akar-akarnya kemana-mana. Ini nanti motongnya gimana caranya, Pak? Motong ya digali dulu. Kalau sudah kelihatan baru dipotong. Diukur dulu, Pak ya? Ya. Diukur sesuai ukuran meja ya, baru. Membelilah yang entah berapa ukurannya. Gitu, sesuai permintaan, Pak ya. Ya, karena struktur kayu jati ini memang padat dan keras. Jadi, untuk memotong akar-akar kayu ini nggak mudah. Jadi, harus ada tenaga ekstra, alat-alat yang juga harus tajam. Karena susah banget. Proses pencarian kayu gembol ini memakan waktu hingga 5 jam. Jika akarnya besar, pencarian bisa memakan waktu seharian. Kalau kepanasan, warga biasanya mengambil batang kayu di hutan dan memasangnya sebagai peneduh dari teriknya sinar matahari. Jadi karena di sini panas sekali, jadi orang-orang di sini membuat peneduh seperti ini, mengambil pohon-pohon di sekitar sini ya Pak ya, buat teduh-teduhan seperti ini. Ini lumayan Pak ya, jadi nggak terlalu panas ya? Nggak terlalu panas. Karena nanti prosesnya lama banget. Ini ganjil Pak. Sampailah pada proses tersulit dalam pengambilan gembol ini, yaitu mengangkat akar jati dari tanah. Keterbatasan alat membuat warga memutar otak mencari pengungkit di tengah hutan. Mereka menggunakan ranting pohon untuk dapat mendongkrak akar ini. Nah, ini juga harus membutuhkan kekompakan tim, aduh, karena untuk mengangkat akar ini luar biasa susahnya. Ya. Proses selanjutnya adalah menarik ya Pak.
Gembol kayu jati ini terangkat. Dan proses selanjutnya adalah pembersihan akar-akar ini dari lemah yang masih menempel ya Pak ya, biar nanti prosesnya untuk membuat kerajinan jadi mudah. Beratnya akar dan jalanan hutan yang menanjak membuat kami harus sekuat tenaga untuk bisa menjual gembol ini. Di tepian hutan, sudah ada pengepul gembol yang menunggu. Mereka biasanya adalah para pengusaha mebel. Nah, ini sampai juga kita ke mobil. Tempat pengepul untuk mengambil kayu ini. Dan tadi udah dipukul dari sana. Yang mukul ini harus 6 orang, karena beratnya kayu jati ini lebih berat dari kayu-kayu jenis lainnya. Segini berapa, Pak? 100 ribu. Harga kayu segini 100 ribu Pak ya. Dan hasilnya itu nanti harus dibagi semua kuli-kuli yang bekerja. Jadi setiap orang mendapatkan sebesar sekitar 20 ribu rupiah untuk pengangkutan dari pagi hingga sore tadi. Oleh para pengusaha, gembol akan diolah menjadi bahan baku meja. Akar ini dipotong dengan ukuran yang telah ditentukan sesuai dengan pesanan. Serat-serat kayu diamplas untuk menjadikan meja halus. Setelah bagian atas meja halus, gembol ini kemudian dicuci agar terbebas dari tanah yang menempel. Pekerja di perusahaan mebel di sini adalah warga tepian hutan juga. Sementara, para pengusaha mebel yang ada di daerah Blora, sebagian besar berjenis usaha kecil menengah. Karena keterbatasan modal, mereka hanya menjual gembol dalam bentuk setengah jadi ke tengkulak lain di luar kota. Dan dari kota lain itulah, kayu gembol asli Blora diekspor hingga ke mancanegara dengan harga yang jauh lebih tinggi. Sulitnya memperoleh bantuan modal untuk usaha membuat perekonomian di daerah ini tidak berkembang. Ini hasil dari hutan yang didapatkan Blora ini seberapa besar Pak? Kira-kira 6 sampai 7 miliar. 6 sampai 7 miliar per? Per tahun. Ya. Nah, dari hasil itu Pak, itu apakah nanti pembagiannya ke masyarakat itu seperti apa Pak? Terutama masyarakat yang ada di pinggiran-pinggiran hutan itu Pak? Oh, kalau itu khusus untuk pemerintah daerah Kabupaten Blora. Mm-hmm. Masuk ke daerah dalam rangka kita gunakan untuk perencanaan pembangunan. Mm-hmm. Sementara yang masuk tadi tentang untuk sharing dari masyarakat desa hutan itu sendiri. Jadi mempunyai kerja sendiri sama pemerintah tani yang disebut dana sharing. Oh, dana sharing. Jadi, nah, dana sharing ini sekarang udah tersalurkan semuanya gitu Pak untuk masyarakat-masyarakat sekitar? Sudah. Jadi tahun ini sudah semuanya. Mm-hmm. Terakhir kayak kembali tinggal 6 dana sharing yang terakumulasi dari semua RTMB itu 6 miliar. Namanya itu seperti banyak Mbak. Jauh ya? Iya. Capek ya, Mbak?